Selamat siang, disampaikan kepada masyarakat Rantai Tol. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 25 Maret, kami dari Satlantas Polres Tanah Toraja melaksanakan operasi keselamatan tahun 2018. Operasi ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan fatalitas laka lantas. Jadi dihimbau kepada masyarakat Tanah Toraja untuk menggunakan helm pada saat mengendarai, tidak berbonceng tiga, dan membawa kelengkapan surat-surat. Jadi dimohon kepada masyarakat Tanah Toraja, khususnya Kota Rantai Pao, kami dari Satlantas Polres Tanah Toraja melakukan operasi keselamatan tahun 2018. Operasi ini diciptakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan fatalitas. Atas perhatian dan kerjasama masyarakat, kami ucapkan banyak terima kasih.